sahabat podcast Nutek Remet. Kali ini saya sudah berada di kediamannya Habib Muhammad Sami Alatov dan saya juga sudah bersama beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk sahabat Nutek Entertainment dari di sini saya akan kita santai aja untuk sesi podcastnya. Untuk sesi pertanyaan nanti saya bisa nanya-nanya untuk seputar Prabu Siliwangi ya, boleh? Pertanyaan Prabu Siliwangi itu nanti kita bisa tanya satu atau dua yang kita perlu tahu. Itu Habib, gimana kabar Habib? Sehat, alhamdulillah. Ngomong-ngomong untuk Habib juga kata punya apa namanya? Channel itu tuh. Nah, itu kita jadi kita di legenda di sini Nusantara. Kita pengen menguak bagian-bagian dari Nusantara. Pasti. Part itu apa namanya? Saya kalau mau sebagai gap ini. Untuk kegiatan di channel itu kenapa bisa terjun ke apa? Kenapa kita bikin channel legenda di Nusantara itu yang pertama? Kita banyak memeluruskan legenda-legenda. Banyak dirubah-rubah dan kita juga mau tahu karena asik aja gitu, menyaksikan sendiri saat wah gue tahu nih apa namanya legenda ini gitu, gue tahu nih sejarah tentang ini gitu. Jadi kalau ada temen nanya, lu tahu nggak legenda ini dan kita tahu gitu. Jadi untuk legenda-legenda itu juga kan ada yang orang berasumsi kesini untuk menjelaskannya itu bagaimana untuk menjelaskan kalau untuk sejarah lebih pastinya itu. Kalau kita kan pertama kita tanya dulu lah penjaga sama orang yang tahu gitu, sama keluarga gitu. Sama keluarga di situ atau sama orang yang lebih tahu penjaga situ lah gimana yang masih hidup ya. Kita tanya di situ dan kalau sudah selesai kita baru tanya ke dengan cara mediumisasi kita panggil kodam yang di situ atau jin yang di situ. Kita masukkan ke tubuh meditator, nah, baru kita tanya ke tentang sejarah-sejarah di situ. Nah, kita cocokkan antara sejarah yang diungkapkan sama makhluk astral sama dengan hujannya sepadan atau tidak gitu. Nah, kalau tidak sepadan, kita ulas lagi, kita cari lagi, terusin lagi sampai dapat benar-benar yang oh ini loh sejarah aslinya, oh ini loh makan benar, kan sekarang banyak. Nah satu objek kita di sini itu, satu misi kita di sini itu banyak yang orang mengungkap makan kosong hanya untuk maaf mencari materi. Omongan kami itu. Nah untuk pertanyaan yang selanjutnya ditanya mau nanya apa namanya asal nama mula asal mula nama Pakuan Pajajaran itu gimana? Asal Pakuan Pajajaran sebenarnya daerah Jawa Barat itu terbagi ada Pasundan, Pakuan, Pajajaran, dan Banten. Banten ini sendiri ya beda-beda dengan kekuasaan yang berbeda-beda. Disatukan antara Pakuan dan Pajajaran barulah dengan nama Pakuan Pajajaran yang dipimpin oleh seseorang dengan bergelar Prabu Siliwangi. Ya lebih santai. Dan hanya keluarga yang lalu. Untuk kami sendiri sama tim ada nggak rasa takut kalau lagi konten kayak namanya konten muak mongsong gitu, muak gitu, apa namanya tempat-tempat yang aktor ada rasa takutnya tersendiri nggak itu? Takut sih takut, yang sebenarnya kita ditakut bukan jin ya, kita takut ini untuk menguap ya sebenarnya. Karena dalam agama Islam pun kan, dalam agama apapun yang namanya jin itu kan penipu. Jin itu penipu pasti. Makanya banyak orang yang salah jalur, itu kan termakan dengan sejarah dari jin tersebut yang makanya kita keluar sebentar. Nah itu sih yang ditakutkan itu, tapi kalau untuk makhluk-makhluk masyarakat, sebagian itu juga ada yang takut, tapi kita jadi challenge saja. Jadi buat tantangan sebenarnya. Jadi survival. Iya, jadi petualang. Oh, biar tahu gitu adanya begituan. Saya juga mau nanya untuk
apa namanya, apa alasan Raja Prabu Siliwangi itu bisa terkenal di seluruh Indonesia ini? Alasannya itu kan sebenarnya, jadi mereka ini, Prabu Siliwangi ini yang didambakan sekarang ini, yang bernama asalnya itu Raden Pamanarasa, beliau ini tidak pernah membedakan agama sebenarnya. Beliau ini seorang raja yang adil, yang benar-benar seorang yang mau turun ke bawah melihat rakyatnya sendiri, membantu rakyat sendiri, dan beliau ini ibarat kata sering sharing. Makanya dalam sejarah itu beliau ini punya penasehat tuh dengan berbagai macam agama. Ada yang Buddha, ada yang Hindu, ada yang Islam, ada yang ini, betul-betul. Dan seluruh Nusantara ini banyak orang mencari siapa sih Prabu Siliwangi. Sampai terkenalnya Prabu Siliwangi itu kan beliau itu juga sering sholat. Berarti sholat tolak agama ini, kabar ini, berarti dia banyak teman gitu juga. Palembang kan sekarang bergaul ini asik orangnya. Dan untuk kami sendiri untuk kegiatan ekspor kayak gitu apa namanya dijadwalkan apa semaunya aja gitu kayak. Sebenarnya kita nggak belum terjadwal itu kan karena saya juga ada mantis juga kan dan mantis juga jadi kalau misalkan perlu oke ya gitu kan. Untuk nanti sabit sendiri ini berada di mana gitu, siapa tahu ada subscriber yang mau ikut majelis juga di undang, apa undang. Dia itu mau apa ada subscriber yang mau punya acara dengan Abid gitu. Kalau apa namanya majelis ya di Cibinong, di Bandar Bogor, di Depok sama di Tangerang Utara, Usambi. Itu kayak daerah yang itu daerah lucu. Jangan bingung. Untuk apa namanya untuk kegiatan hari-hari untuk kalau kosong waktu kosong itu biasanya ngapain kayak kumpul-kumpul sama klub itu? Ya kumpul-kumpul sama anak majelis. Kita juga mengembangkan channel kita juga kan di daerah Nusantara. Kalau ada waktu juga bikin podcast juga yang namanya poster podcast misteri. Ya podcast misteri lagi. Kita ngobrol ini bukan berbau misteri, jadi kita nama-nama aja juga apa alasan dia terjun di sini gitu, jadi biar orang juga tahu ini kan ya. Karena kan kebanyakan hari itu kan nggak di dalam di situ juga ini ya. Banyak aja ke majelis ini juga sering disebut Habib Buka Uga ya terkenal Habib Buka Uga tapi ya mau gimana lagi jalan kan. Alhamdulillah kita ambil karena semua itu kan hakikatnya dari Allah Taala. Jadi kita jalan aja tanpa memikirkan apa omongan orang gitu. Selagi jalan kita benar, lakuin aja. Santai aja mau apa kata orang ini, ah ini apa? Alam aja, nggak harus apa namanya? Nggak harus dengerin apa kata orang. Untuk apa namanya? Ada yang lagi asal nama Pakuan Pajajaran itu, gimana kok bisa nama Pakuan Pajajaran? Daerah. Itu nama daerah. Pakuan itu nama daerah. Pakuan itu nama daerah. Pajajaran itu daerah. Sunda itu daerah. Seperti Banten juga daerah. Gitu. Berarti nama Pakuan, Pajajaran, Sunda itu nama daerah. Daerah. Itu nama kerajaan itu. Sebelum kerajaan, kerajaan satu daerah gitu kan. Jadi misalkan Pakuan dari Bandung, terus dari Karawang, Sumba, satu kerajaan yang dinamakan Pakuan gitu. Wah, seperti kalau itu beda lagi. Sumba, terus Bogor, Sukabumi, Cianjur itu Pajajaran, gitu aja sih sebenarnya. Untuk Habib sendiri asalnya ini dari mana? Atau dari? Kita asal dari Palawan, Jawa Tengah. Jadi suatu provinsi Jawa Tengah. Kader juga di nanya ini. Nanya aja sampai. Kita sambil sebat-sebat dulu. Oh ya untuk kawan-kawan
broadcast Duta Entertainment, kalau ada lokasi yang bisa kita kunjungi, kita apa namanya, kita datangi, bisa komen aja gitu, komen sebanyak mungkin. Misalnya kan ada di, tapi jangan jauh-jauh, jangan di Kalimantan, jangan di Sulawesi. Kita mau naik apa, kita mau naik perahu, duitnya juga mana, agak ada duit kan. Kita indok dekat tadi gitu, kayak Jakarta dulu, kita telusurin dulu dari sini, baru kita kalau udah punya pesawat berangkat ke Biak. Amin. Kalau ada dari daerah ya, subscribe yang banyak. Lihat ya, di skip skip. Kalau ada iklan, beli iklannya kalau boleh. Iya. Jangan di skip doang. Apa namanya, untuk subscriber kalau mau bisa bertanya tanya, nanti kita ada season kedua untuk pertanyaan ya juga. Pertanyaan gitu, jadi apa namanya, untuk yang penasaran kayak lokasi-lokasi yang belum dikunjungi sama sahabat-sahabat broadcast, bisa tanya ke kita juga. Bisa kalau mau kalian mau collab sama kami, bisa ambil kan. Nanti kalau mau collab sama kita, ya hai, mau enggak ya hai, ya hai aja, hai aja. Aduh, kopi dulu kita konten ini. Nanti untuk kamu sendiri di sini tinggal baru keluarga apa sama tim tim doang? Oh, baru keluarga di atas. Berarti untuk tim di bawah keluarga berapa? Biasanya buat tim ada yang racing gitu. Apa? Ada yang iseng gitu apa namanya? Kayaknya kalau tim iseng mah. Lagi apa gini nih, kayaknya iseng bukan nih, bang gue iseng nih. Manajer kita untuk bagian multimedia. Orang multimedia. Ane mau nanya lagi nih, untuk Raden Kian Santang sebuah nama atau gelar? Kian Santang itu gelar. Berarti kayak Prabu Siliwangi. Kayak Prabu Siliwangi, jadi Kian Santang sebenarnya. Jadi artinya itu seseorang muda yang bisa mengusir bangsa Tang. Karena dulu bangsa Cina yang bermagat Tang itu mau ke Indonesia, mau menguasai Indonesia. Berarti bangsa Tang itu bangsa Cina? Iya. Bangsa Cina ada, ada. Yang datang ke Indonesia, ingin menjajah Indonesia, coba sama Kian Santang ini yang bernama Raden Rahmat Suci. Raden Rahmat Suci. Kalau tuh ya, masih belum tahu namanya Raden Kian Santang, namanya Raden Rahmat Suci. Itu makamnya ada di Garut. Ada di Garut. Di Sancang. Entah untuk penjelasan penjelasannya itu berada di mana ini? Kalau penjelasan Kian Santang itu banyak, banyak, terutama di Garut, ada di Sukabumi juga, di Bogor pun ada. Karena anaknya Prabu Siliwangi ini kan banyak. Ya, ada Prabu Siliwangi ini banyak. Itu yang kita kenal. Ya. Ada Surawisesa juga, ada Kian Santang juga, ada Walang Sungsang juga. Istrinya juga Prabu Siliwangi ada 4, yang terakhir itu Nimas Pratunggal gitu ya. Nah itu punya apa namanya, punya kekuasaan masing-masing. Kayak Surawisesa, dia megang di daerah Bogor. Surawisesa itu dipegang di Bogor, Bojong, jadi juga termasuk namanya Kerajaan Muara Beres. Nah, itu Surawisesa. Surawisesa itu ya, kalau di filmnya itu galak begitu. Apa? Judes. Itu Surawisesa. Kalau Kian Santang dia Garut terakhirnya. Kalau Raden Walang Sungsang itu di Majalengka. Kalau apa namanya, Nimas Larasanta itu di Pesunting kan, dan punya anak yang sering kita ziarah di Cirebon itu Sunan Gunung Jati gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, ini banyak tanya, gak apa-apa ini juga ya. Kita kan enjoy-enjoy aja. Santai. Takutnya pertanyaan selanjutnya, Raden Kian Santang dan Surawisesa, Nimas Larasanta anak Prabu dan Sunan Siliwangi yang berapa? Kalau untuk anak itu dari istri yang kedua. Kedua. Ada yang bilang istri kedua, ada yang bilang istri ketiga. Karena sejarahnya sih sebenarnya panjang. Jadi Raden Pawanarasa itu punya istri pertama namanya Nimas Ambedhasi. Nimas Ambedhasi anak ini gak punya anak. Dan baru beliau ini mempersunting Nimas Subanglara, punya anak tiga tersebut. Walang Sungsang, Nimas Larasanta, dan Raden Kian Santang.
berarti ada yang aku belum tahu ini dari istri dua atau istri ketiga gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya satu lagi nih, nanya satu lagi, apa namanya Prabu Siliwangi itu kan gelar, gelar dan siapa yang memberi gelar Prabu Siliwangi itu? Prabu Siliwangi itu adalah siapa yang memberi gelar adalah masyarakat setempat. Masyarakat setempat kata yang terkenal ini Mas Raden Pamanarasa ini sampai ke Raden Pamanarasa dia mendapat gelar Sri Baduka Maharaja saat menduduki Pakuan dan Pasundan. Nah, saat digabungkanlah Pakuan, Pasundan dan Pajajaran itu disebutlah Siliwangi. Yeah. Dengan memegang pusaka kan? Apa? Tiga kembar dari tempatnya. Kembar macan putih. Macan putih. Kalau macan putih itu panglima. Panglima. Orang terpercaya dia. Jadi kayak bodyguard gitu. Bodyguard. Kalau kayak presiden bodyguard. Jangan ketawa aja kan ini kita lagi lagi. Kalau ini kita bukan ngawak. Gak jelas. Oke, buat sahabat kita entertainment itu yang tadi saya sudah banyak bertanya, pertanyaan sih nggak jelas, tapi ya tanyain aja untuk biar para subscriber tahu sejarahnya Prabu Siliwangi. Nambah wawasan. Nambah wawasan. Jangan tahunya main MM, main PUBG, ngaji tuh betul. Biar belajar sejarah, biar tahu itu juga. Biar tahu sejarah Prabu Siliwangi. Banyak nonton channel YouTube kita. Iya, tonton. Untuk channel kami juga jangan lupa, jangan lupa di subscribe teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen, biar bisa biar nih mau beli pesawat ya gitu, aneh juga mau beli pesawat, pesawatnya yang kata baterai, keren banget, oke itu aja yang sudah saya banyak tanya mulu, terus. Itu aja udahlah, saya juga bingung mau ngobrol-ngobrol apa lagi untuk sesi kedua nanti kita ada sesi pertanyaan dari para komentar aja komentar netizen iya netizen netizen warganet bisa ditanyain untuk sesi kedua insyaallah nanti kalau ada waktu itu bisa balik barang bisa yep. Jawa Barat bisa juga. Untuk sahabat kita jangan lupa like, komen, dan subscribe dan jangan lupa komen sebanyak-banyak banyak susah bacanya. Oke, kita bisa sudahi pertanyaan ini. Tanyanya walaupun gak jelas, yang penting nanya gitu. Jadi gak tahu. Oke, itu aja. Bisa habis dan closing. Dan closing dari saya sih terakhir kesimpulannya benar-benar jangan lupa sejarah. Oh, panas. Jangan lupa sejarah, terus kuat sejarah yang benar, dan satu, jangan pernah tertipu dengan apa kata orang? Sejarah tersebut, karena nafsu manusia ini bagaimana dia mendapatkan, bagaimana gue dapat keuntungannya besar gitu loh. Jaga keimanan kita, jaga keyakinan kita, karena semua penguasa ya Allah kalah. Itu aja sih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.